الله Tapi banyak-banyak penyaksian di antara makhluk ini, tak ada penyaksian yang paling besar ialah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia itu bukan makhluk, dia itu adalah Khaliq, pencipta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ومقدار العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripada Allah kita dapat bertemu kita dapat bertemu semula di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat menunaikan solat secara berjamaah pada pagi Jumaat yang mulia Sayyidul Ayyam. Dan kita ambil sedikit masa pada pagi ini untuk sama-sama kita muzakarah tentang asbabun nuzul daripada pagi ini. InsyaAllah kita tengok surah Al-An'am. Surah Al-An'am pada ayat yang ke 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذر به ومن بلغ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ Sadaqallahul Azim. Maksudnya, قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ Katakanlah wahai Muhammad, أَيُّ شَيْءٍ, yang manakah sesuatu yang akbar, yang lebih besar, syahadah, penyaksiannya. قُلْ, biasa kita akan jumpa perkataan qul ni dalam Al-Quran, iaitu fi'lul amr, fi'il amar. Fi'il amar ni ialah suruhan, dan suruhan ni kalau kita bahasa Arab ni, dia ada fi'lul madhi, fi'il yang lepas, perkataan lepas, terpanggil apa? Pasten. Dan fi'lul mudhari', fi'lul mudhari' ni dia sedang berlaku, dipanggil present tense. Dan kalau fi'lul amr,
dia akan jadi future tense. Future tense ni masa akan datang. Sungguh ni benda tak akan berlaku lagi lah. Benda akan berlaku. Jadi qul, katakanlah wahai Muhammad. Katalah. Siapa suruh kata ni? Allah Ta'ala suruh kata. Lepas tu kita baca dalam Al-Quran, perkataan qul mestilah ditebalkan huruf qaf itu dengan sifat dia. Dengan sifat dia qaf. Dia huruf yang mufakhamah, dipanggil mufakham. Mufakham tebal. Kita baca qul, ataupun huruf qaf itu di baris bawah, walaupun dia tu baris bawah, tetapi dia juga masih lagi mufakham. Tapi bacaannya lebih lebih orang panggil ringan sedikit. Contoh kita baca dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim. Kalau baca mustaqim out terus. Lepas tu sesetengah orang ni kalau dia mendalami apa ni tajwid, dan kalau dia syadid dalam bahagian tu, bacaan tadi kalau dalam Fatihah, kalau imam baca mustaqim, yang pertama dia kena tegur. Dia kena tegur. Kalaulah imam terus mustaqim juga, maka bacaan imam telah salah dan Fatihah dia tidak sah. Bukan kata oh, tak apalah satu je sehuruf, tak apa tu kali. Lepas tu sudah daripada bacaan tadi, terus kita yang tahu ni kena pergi tegur. Kalau kita tegur dalam semaya, dia tak mungkin, dia tak perasa ini, tak perasa. Selepas semaya tegur, esok baca gitu pula, maka kita yang tahu ni boleh mufaraqah daripada dia kerana dia telah tidak sah bacaannya. Tak sah Fatihah, maka tidak sah solat. Bukan benda mudah. Batulah. Kukuk mana pun kita ni mesti ada sekali kurang-kurangnya suatu umur, orang panggil dewasa lah. Kalau umur kanak-kanak ni kita tak boleh nak kira lagi. Umur kanak-kanak ngaji dengan tok guru ni, kadang-kadang tok guru ni ngajar kanak-kanak, tegur banyak kali pun dia tak pakai. Lepas tu tok guru pakai lok gitu lah. Kalau kata nak betul tajwid kat ustaz, dia kata nak betul tajwid kat budak baca ni kat, tak baca Quran lah orang lainnya, pakai dengan dia sorang. Esok mari betul waktu lah juga, sebab kanak-kanak. Jadi kalau kita duk pergi buah jamin kanak-kanak, habis kena ada waktu dewasa ni sekali paling kurang kita pergi tasheh, dia panggil pergi betul baca air kita, terutama baca air yang wajib dalam semaya. Fatihah, tahiyat, tahiyat tu ramai lagi. At-tahiyat boleh gi, boleh gi lagi sikit-sikit. Kalau at-tahiyatul mubar, at-tahiyat mana tu? Dia atta, ada satu duduk atas tu, attahiyyatu. Tapi jangan siapa tahak, jangan siapa tahak orang panggil waswah, tak habis tahiyyat dia. Orang lain bisa salah lama tu. Itu attahiyyat, attahiyyatu panggil tahak waswas. Qul, dia ni tebal sikit baca air dia, walaupun bagi bawah dia qi, qi, tidak kata ki tak. Ihdinas siratal mustaqim. Bila sebut qul tebal, dia qul tidak di, tidak di, dia ni hampir kepada halqum. Sebut teria, tidak kata qul, qul ni dia duduk lepas pada halqum, duduk tengah.
Lepas dah halkum nak tubik dah. Terjadi kul. Kul dengan huruf kaf. Kalau kul dengan huruf qaf. Dia kena main, kadang-kadang kena main sebut teh kita ni biar kita boleh beza. Zal dengan zai. Allazi, allazi. Allazi tu tak ramah benar lagi tu lah. Ramah lagi tu. Allazi, allazi. Huruf zal tu dia tidak bunyi, dia tak bunyi tebal. Dia nipih sebut teh dia, kedudukan lidah pun berbeza. Nah. Kalau kita sebut kul, 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 dia ada angin sikit. Atau dengan huruf qaf, dengan huruf kaf. Bila sebut gitu dia akan bermakna dengan makna lain. Kul, iaitu maksudnya makanlah olehmu. Beza dah dengan kul, katalah olehmu. Guna mulut dua-dua makan dengan kata tu. Nah. Jadi kul suruh makan. Suruh makan tu suruh siapa? Suruh seorang lelaki makan, dia panggil kul. Kalau suruh orang dua-dua orang lelaki makan, kula. Kula, dia ada le alih. Kula. Kalau suruh tiga orang lelaki ke atas makan, tiga orang lelaki ni panggil jamak. Tiga ke atas. Kulu. Kita jumpa dalam Quran kan, kulu washrabu, kulu lam waw alif. Ha tu suruh tiga orang makan ke atas. Mana orang ramai-ramai? Makanlah, makanlah. Pakat makan dok. Kita jemput orang mari makan. Kita pun suruhlah makan. Makanlah, makanlah. Kita kata kulu, kulu. Nah ni, oi aku arak sekali. Kalau suruh orang perempuan, suruh seorang perempuan kuli. Ha. Ni. Tiba-tiba dia seorang perempuan, kita suruh dia makan. Kuli. Tak. Ha, dia kata hamba tidak kuli, dia kata tidak suruh kuli, tak kuli. Kuli itu makanlah olehmu seorang perempuan. Kalau dua orang perempuan, sama juga dengan hak dua orang lelaki, kula. Kalau tiga orang perempuan ke atas, nak suruh ke mana? Kulna. Kulna. Lain. Nak. Kulna. Suruh tiga orang lelaki ke atas makan. Kul. Seorang lelaki. Katalah olehmu wahai Muhammad. Nak. Kalau dua orang. Waqula. Waqula. Nak. Qula. Katalah dua orang olehmu. Kalau tiga orang ke atas, qulu. Itu ngaji bahasa Arab sikit. Nih, faham ni ada tak? Bahasa Arab tafsir Al-Quran. Qul ayyu syai'in, katakanlah walimu wahai Muhammad. Ayyu syai'in, ayyu yang mana satu. Ayyu ni mana satu. Ayu ataupun kalau dia majrur jadi ayi. Ayi, yang mana so? Ayi. Nah. Syai'in, sesuatu. Katakanlah yang manakah sesuatu akbaru syahadah, yang mana menjadikan saksi yang paling kuat, paling hebat, paling besar. Saksi mana yang paling besar? Bukti situ. Kulillah. Katakanlah ya Muhammad, Allah lah yang menjadi saksi yang paling kuat. Syahidun baini wa bainakum, yang menjadi saksi di antara aku dan kamu. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Liunzira bihi, untuk dijadikan peringatan dengannya, dengan Al-Quran itu sebagai peringatan. Liunzira bihi wa man balagh,
wa man balagh, dan mereka yang telah sampai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, telah sampai al-Quran kepada mereka, dan kepada orang yang tak sampai lagi al-Quran, dan kepada orang yang telah sampai al-Quran kepada mereka, semua jadi peringatan. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, adakah kamu bersaksi bahawasanya anna ma'allah, bahawasanya di sisi Allah itu ada tuhan-tuhan lain? Qul la ashhad, katakanlah ya Muhammad, tidak, aku tidak bersaksikan demikian. Qul, katakanlah, innama ilahukum ilahun wahid, innama huwa ilahun wahid, sesungguhnya dia, yakni Allah, ilahun wahid, ialah Tuhan yang satu-satunya, yang esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan aku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan, kamu sekutukan, yakni selain daripada Allah. Al-An'am ayat yang ke-19. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, berkata, ja'a An-Naham, An-Naham bin Zaid, seorang lelaki Yahudi yang bernama Naham bin Zaid, wa qarum, ataupun wa qardan, dia ada dua sini, dalam bahasa Arab dia panggil qarun, qarum, bukan qarun dengan mim, ataupun qardan bin Ka'ab. Dan juga Majzi, nama ni tiga orang, Majzi nama dia, Majzi bin Amru. Tiga orang ni mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, lalu mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma na'lam, ma na'lamu ma na'lam, kami tak mengetahui, ma na'lamu ma'allahi ilahan ghairah, kami tak mengetahui pun bahawasanya tidak ada apa ni, kami tidak mengetahui anna ma'allah, sesungguhnya di sisi Allah tu tidak ada Tuhan yang lain, kami tak tahu bahawasanya tak ada Tuhan selain daripada Allah. Ada juga pendapat menyatakan dia mari tanya tu, dia mari itu dalam bentuk pertanyaan. Dia kata, ya Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, dia kata, ma ta'lam ma'allahi ilahan ghairah, dia tanya, adakah kamu tak tahu bahawasanya selain daripada Allah ni ada Tuhan lain? Ha, jadi dua makna yang berbeza, ta'lam dengan na'lam, ta'lam kamu tahu, na'lam kami tahu, beza huruf sebutir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, la ilaha illallah bidzalika ad'u. Nabi jawab pendek, dia kata, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, bidzalik, dengan itu, dengan la ilaha illallah, ad'u, aku menyeru manusia. Bidzalika bu'ithtu, aku dengan itu, dengan kalimah la ilaha illallah, aku dibangkitkan. Wa ila dhalika ad'u, dan kepada itu aku menyeru, kepada itu aku menyeru, iaitu kepada la ilaha illallah lah aku seru manusia ni
supaya tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu fi qaulihim hadhihi al-ayah, maka dengan kata-kata mereka itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran. Wa qila, dan ada pendapat mengatakan, inna ru'asa'a Makkah qalu, sesungguhnya pemimpin-pemimpin Mekah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma nara ahadan yusaddiquka bima taqul, kami tidak nampak seseorang pun yang membenarkan apa yang kamu katakan. Fa'arina man yashhadalaka, maka tunjukkanlah kepada kami siapakah yang akan menjadi saksi kepada kamu, annaka rasulullah, bahwasanya engkau inilah seorang rasul, utusan Allah. Fanazalatil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ayat ni berkait dengan tauhid dan juga kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka tanya Nabi, kami ni tak tahu pun bahawasanya ada Tuhan selain daripada Allah. Ada pula pendapat lain kata, kamu tak tahu kah wahai Muhammad bahawa tak ada Tuhan selain daripada Allah? Qul la ashhad, qul ayu syai'in, katalah wahai Muhammad, mana lagi kah yang boleh menjadi saksi yang besar, yang kuat, selain daripada makhluk? Kita manusia ni kalau nak minta penyaksi, tamu sekali bila orang tanya mana bukti tak? Orang tanya mana bukti, kita akan cari manusia dulu, kita akan cari makhluk dulu. Oh, tak ada, CCTV ada. CCTV tu makhluk juga. Nah, rakaman video ada, makhluk juga. Nah, kita sendiri pun bila nak membela diri, mesti kita akan bela diri dengan yang ada depan kita. Oh, dia tengok, dia tahu, dia dengar. Semua tu ialah makhluk. Nah. Tapi banyak-banyak penyaksian di antara makhluk ini, tak ada penyaksian yang paling besar ialah Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tu bukan makhluk, dia tu adalah khaliq, pencipta. Maka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia ditanya, siapa yang akan jadi saksi bahawa engkau ni seorang Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala ajar tak ada saksi yang paling besar, yang paling kuat menyaksikan bahawasanya engkau ni seorang Nabi, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang-orang munafik, orang munafik mari jumpa dengan Nabi, dia kata apa dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'aka al-munafiquna qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Bila datang orang-orang munafik yang berkata kepada Muhammad, qalu innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau ni adalah rasulullah, tanpa dia mengeluarkan penyaksian, dia hanya buat pengakuan. Dia buat pengakuan muni Nabi. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah jawab, sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya engkau adalah rasul. Wallahu yashhad, tetapi Allah jawab lagu mana? Wallah, dan Allah bersaksi. Dan Allah bersaksi, innal munafiqina lakadhibun. Puak-puak munafik ni adalah jenis yang pelawa. Allah buat penyaksian kepada puak munafik. Maknanya kalau Allah Taala kata wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun, itu perkara yang orang panggil bukan penyaksian, perkara yang biasa. Apalagi kalau manusia.
Kalau manusia buat penyaksian tak kuat lagi. Setara penyaksian manusia ni pun nak waktu gini waktu gini nak macam-macam kes. Kes mahkamah macam-macam kes mahkamah. Nah, semuanya lah manusia. Ini tukar lawyer, bertukar tu hakim, bertukar saksi. Tapi penyaksian yang paling kuat ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi diajar untuk jawab bahwasanya Allah lah syahidun baini wa bainakum. Dialah Allah yang menjadi saksi di antara aku dan kamu, iaitu puak-puak yang mendakwa tiada Tuhan, yang mendakwa ada Tuhan selain daripada Allah. Dan aku diutuskan, diwahyukan dengan Al-Quran untuk memberi peringatan. Dengan ayat-ayat Allah Ta'ala ni ialah untuk memberi peringatan selain daripada peringatan-peringatan tentang ketauhidan pada Allah Ta'ala, peringatan-peringatan daripada Al-Quran dalam semua perkara sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah hari kiamat. Sampai hari kiamat Al-Quran menjadi peringatan. Nah, Al-Quran dia akan jadi peringatan sampai hari kiamat. Maknanya semua perkara yang berlaku dia tetap relate dengan Al-Quran. Tak ada kata tak boleh dah ni guna ayat Quran, tak boleh ni. Nah, dalam bab hukum, dalam bab perkara-perkara yang kait dengan hukum, tak boleh nak lari daripada Al-Quran yang memang ada kaitan. Sebab itulah Allah Ta'ala royak Quran ni sampai hari kiamat. Nah, yang menjadi mukjizat sampai hari kiamat Al-Quran. Tetapi yang peliknya bagi manusia lah ni, bila baca ayat Quran pun dia tak peduli. Bila awak mari ayat Quran pun dia tak peduli. Apalagi dia tu baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran, betul Al-Quran, betul bacaannya. Tapi tidak mempedulikan perintah daripada Al-Quran, iaitu Allah Ta'ala. Dia baca, dia tahu ni Quran, ni wahyu. Tapi dia tak rasa Al-Quran tu ditujukan kepada dia. Dia tak rasa Al-Quran ni ditujukan kepada dia dan pada masyarakat semasa. Maknanya tidak royak kau kita ni. Tidak kata Quran tak royak kau kita ni. Dia royak kau orang dulu-dulu. Jadi dia kata bukan tak sesuai lah, maksudnya tak sesuai lah lah ni. Jadi Quran ni hanya sesuai untuk dibaca sahaja. Dibaca, diperlantunkan dengan baik, dimasukkan dalam pertandingan musabaqah, nak dengar suara hok sedap. Sekatu je. Sedangkan Quran ni baca tu satu yang wajib lagi daripada bacaan Al-Quran ini ialah mengikuti Al-Quran tersebut. Ikut kena ikut Quran, tidak kata baca je lah. Nak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Kena betul lah. Kalau turuk tu, tak boleh. Tak boleh, kena fikir dulu, kena fikir dulu. Kenapa dia arak? Arak dan juga judi ni haram, najis daripada syaitan, maka jauhilah. Bukan suruh jauh temu sore dak. Siapa ada kuasa mesti dia hentikan perkara tersebut. Nah, kena hentikan perkara tersebut. Dia kata biarlah lok ko demo, kita tak cara dak. Maknanya kena turunlah. Nak kena turun. Kecuali kita ni duduk dalam negara yang majoriti dan pemerintahnya adalah non-Muslim. Duduk di negara lain, negara bukan orang Islam mereka.
Dia kata nak lagu mana munggu bapak dia, kita tak ada kuasa nak haram munggu harap judi ni. Nah, tapi yang peliknya kita yang merintah negara kita, puak-puak kapir ni adalah puak-puak yang minoriti. Tapi duduk turun dia juga. Selama mana lah duduk di kasino tu? Tak boleh nak buat apa kasino tu. Bumi kita. Agama rasmi Islam. Tak apalah kita membenarkan, kita memberikan kepada dia ni kebebasan. Kebebasan lagu mana siapa kita kena buat keluar lesen kau dia. Nah, buat keluar lesen pula, pas kita ambil cukai pula untuk bahagian tu. Jadi itu satu kesalahan. Nak bersalah dengan Al-Quran. Banyak lagi lah. Ini, banyak lagi lah. Nak hukum-hukum hudud yang disamela ni tu. Tak selesai-selesai lagi lagu mana jawapan dia putus saya lagu mana tak tahu. Lagu mana dia sambil hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai pula dia jawab, saya bukan nak sambil Allah. Saya bukan nak ni, saya bukan ni, saya bukan ni, dia jawab banyak. Dia jawab bertulis ini. Kalau jawab depan ramai-ramai boleh jadi kena dah dia dekat tu. Tapi dia jawab bertulis. Saya bukan melanggar perintah Al-Quran. Saya macam-macam dia jawab tu. Nah. Lepas tu sambil untuk apa? Sambil itu untuk apa? Nah. Jadi Al-Quran ni diguna siapa lah hari kiamat. Kelola ni kena guna Al-Quran. Kena guna Al-Quran. Penyaksian. Dalam bab penyaksian pun Al-Quran aja. Agama kita aja dalam bab penyaksian. Lagu mana? Tak, nak sabitkan kesalahan atas suatu perkara tu. Tak, saksinya mesti lagu mana? Ha, mesti cukup saksinya. Kalau tak cukup saksi, yang tak boleh nak bawa dalam kes. Tak, tak boleh bawa dalam kes. Begitu juga dengan mereka yang tanyakan Nabi SAW tentang Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Nak tanya Nabi SAW tentang Tuhan-Tuhan lain. Dia kata Tuhan lain ni ada Tuhan lain selain daripada Allah. Kami ni yang tak tahu. Dia kata tak tahu tu dalam bentuk persoalan juga. Yang dalam bentuk persoalan lain, dia kata adakah engkau tidak mengetahui Muhammad bahawasanya ada Tuhan lain selain daripada Allah. Nah, bapak musyrikin, bapak musyrikin tanya Nabi, Tuhan lain tu bukan Tuhan kau? Tidak ada nama Tuhan juga ke? Tak. Nama Tuhan banyak. Nama-nama berhala yang banyak. Sekarang ni berhala tu jelas-jelas dah lah. Dia tu orang panggil syirik pada Allah Ta'ala. Yang mana ada lagi di kalangan orang yang mana dah mengaku Allah lah Tuhannya, orang lain bukan Tuhan, tapi dia masih syirik pada Allah Ta'ala. Dia sembah gapo? Adik. Dia sembah gapo? Mana dia ada keyakinan yang lain yang boleh memberi manfaat dan mudarat selain daripada Allah. Keyakinan yang menjadikan dia tu yakin bahawa benda ni boleh memberi manfaat. Yang boleh orang panggil, contohnya mudah kita kata perubatan. Perubatan yakin. Dia kata, "Ambo makan ubat ni, ubat ni lah jadi sial. Nah, ubat lain tak sial. Ni. Ubat ni makan jadi sial lalu." Maknanya dia meyakini bahawasanya yang menyembuhkan itu adalah makhluk. Kalau dia kata ubat ni alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala sial, itu lain. Lain. Dengan izin Allah. Ini. Ada orang okay? Tak jadi pun. Dia kata lain pula. Nah. Jadi kita kata dengan izin Allah Ta'ala selamat. Tapi kita kata hak ni memang jadi. Hak ni memang jadi. Dia jadi nak pergi kepada syirik. Sebab
orang panggil meletakkan kuasa penyembuhan tadi juga pada makhluk. Dia kata ambil ikhtiar. Ikhtiar tak apalah. Ikhtiar tapi minta dengan Allah Ta'ala. Keyakinan itu duduk pada Tuhan, duduk pada Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan. Cuma orang kita ni dia kata, oh bak ni mujarak ni, mujarak. Mujarak ni. Mujarak ni apa maksudnya dalam bahasa Arab? Tu bahasa Arab. Maksudnya ialah mujarab. Jadi mujarab. Mujarab ni telah dicuba. Telah dicuba oleh ramai orang. Bukan kata sial tu masuk mujarab tu. Ataupun jadi tak. Maksudnya telah dicuba. Jadi orang negara kata ubat ini mujarab. Mujarab tu ialah telah dicuba oleh ramai orang. Ada orang guna bahasa Melayu. Dia kata telah dicuba. Telah dicuba oleh ramai orang ubat ni. Jadi kita pun jangan keliru kan, mujarab ni sia ni. Tidak, mujarab tu telah dicuba oleh orang. Kita nak suruh orang cuba dari bahasa Arab. Kita nak suruh terah. Terahlah cuba tu tak. Terah. Arab kata garab. Garab ni terah. Pergi beli makan ni buah ke gapo ke. Tu dia kata garab. Ambil terahlah nak tahu manis ke tak. Terah. Tu panggil garab. Terahlah. Kalau mujarab telah pun diterah oleh orang. Jadi ayat tentang tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa bidzalika bu'istu. Aku dibangkitkan, diutuskan oleh Allah Taala untuk datang membawa tauhid. Kerana manusia ni bila hilang saja panduan wahyu, bila tempoh orang panggil nabi dan rasul ni tak mari, maka dia kembali semula kepada syirik. Kembali semula kepada syirik. Selepas daripada zaman Nabi Isa, lepas pada zaman Nabi Isa, manusia mula kembali kepada syirik. Syirik tu mari semula. Setan pun nak buat kerja lalu. Ini yang mula-mulanya orang beriman kepada Nabi Isa sebagai nabi, yang percaya yang Nabi Isa menghidupkan manusia dengan izin Allah Ta'ala, menyembuhkan mata orang buta dengan izin Allah Ta'ala, menyembuhkan orang yang bisu boleh bercakap dan orang kok boleh dengar. Ini nyakit-nyakit yang mana tak boleh diubati dengan ambil minyak coma ke, bisu coma minyak tak jadi ni. Maka penyembuhan itu Allah Ta'ala sebut wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi'iznillah wa uhyil mauta bi'iznillah. Allah Ta'ala sebut dia diberikan izin untuk menyembuhkan orang yang pekak dan bisu. Dia beri izin menghidupkan orang yang mati dengan semua bi'iznillah. Pada peringkat awalnya mereka beriman gitu. Dan beriman bahawasanya Allah lah Tuhan yang satu. Nabi Isa sebagai nabi. Tapi bila lama-kelama dia mari ajaran tadi telah pun cuba dirosokkan. Akhirnya dia kata yang menghidupkan yang mati itu Nabi Isa. Isa. Yang menyembuhkan orang yang buta itu Isa. Banyak lagi lah benda lain. Kalau dalam kitab Bible tu sebut lagi Nabi Isa ni boleh buat gapo lagi disebut. Jadi kata ini yang menghidupkan yang mati ni ialah Tuhan. Maka Nabi Isa ni adalah Tuhan. Tu bukti ketuhanan Nabi Isa. Nabi Isa ni ialah anak Tuhan. Buktinya dia lahir tanpa bapa. Dia lahir tanpa bapa dan dia percaya bahawasanya Maryam tidak melakukan hubungan sejenis hubungan dengan manusia. Dia tahu Maryam menerima wahyu. Maryam menerima ilham yang didatangi oleh malaikat. Malaikat mari jumpa, dia tahu. Peringkat awalnya dia kata malaikat yang mari jumpa. Lama-lama dia kata yang mari jumpa dengan Maryam itu adalah juga Tuhan.
Tak, malaikat Jibril yang mari jumpa tu, dia kata Tuhan juga yang berupa mari manusia. Berupa sebagai manusia, mari royak, kau akan dapat seorang anak lelaki. Ni. Yang diberi nama Isa. Isa tu Allah Ta'ala beri nama. Nah. Jadi lepas daripada tu jadi syirik, iaitu mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, dan mereka menjadikan juga Ruhul Kudus ataupun Jibril itu juga Tuhan juga. Lepas tu dia juga berselisihan. Ha? Kalau Tuhan, dia berselisih juga. Dia kata tiga tu Ruhul Kudus tidak masuk. Tiga tu ialah Tuhan Mu, Tuhan Ibu Maryam. Ha, tak. Jadi dia ada patung. Ni ni, patung Nabi Isa dipanggil Jesus yang duduk di salib. Patung seorang perempuan yang dukung seorang anak iaitu Maryam. Nah, lepas tu patung manusia yang bersayap iaitu Ruhul Kudus. Ha, ni kita tengok cerita tu. Ha, ni dipanggil apa? Angel. Nah, angel tu malaikat. Ni terbang. Ada sayap. Maka tengok tu. Padahal tu bukan malaikat. Bukan lagu tu rupanya. Kalau lagu tu rupa pun hanyalah jelmaan yang Allah Ta'ala izinkan. Nah, tapi nak kata itulah malaikat. Tidak, bukan rupa lagu tu. Begitu juga dengan tempoh nabi-nabi yang lain, asalnya nabi membawa tauhid. Bawa tauhid. Nah, Nabi Musa membawa tauhid. Tapi lama kelamaan orang Yahudi kata inna Uzair bin Allah. Dia kata Uzair ni anak Tuhan. Bapa dia boleh kata Uzair anak Tuhan? Tak. Karena ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia, tiba-tiba akhirnya mereka kata Uzair ni jadi anak Tuhan. Orang pada orang Masih waqalatil Masih bin Allah. Orang Masih pula, orang apa ni Masihi Kristian pula kata Isa tu anak Tuhan, Al-Masih ni anak Tuhan. Sebab lahir tanpa bapa dan ada kuasa. Lalu mereka telah syirik. Syirik-syirik, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan untuk mentauhidkan semula Allah Subhanahu wa taala, bawa ajaran tauhid. Nah. Dengan ajaran tauhid tu mengajar bahawasanya nabi-nabi, semua nabi-nabi bawa ajaran tauhid belaka. Tidak ada nabi yang lari daripada Islam. Semua nabi ni Islam belaka. Dan Nabi Isa sendiri pun bila dia diturunkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi, dia akan turut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan turut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata bawa syariat dia, tidak. Karena ajaran dia adalah sama. Dan Nabi Muhammad khatimul anbiya, penyudah kepada nabi-nabi, dan segala syariat yang ada nabi-nabi sebelum ni disempurnakan dengan Al-Quran. Maka kita sebagai orang Islam tidak benar kalau kita mengiktiraf agama lain sebagai agama yang betul. Salah. Salah. Kita duk wirik semua dalam bacaan kita. Gabriel kita wirik. La ikraha fid din. La ikraha fid apa ni? Innad din 'indallahil Islam. Innad din 'indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Kita duk wirik sama tu. Tak. Ha. Cuma lah ni tu email tak wiriklah. Tu email tak wirik tu. Ha, sebenarnya jadi wirik dulu. Jadi wirik oleh semaya, lepas maya baca tu. Innad din 'indallahil Islam maksudnya agama yang diiktiraf di sisi Allah hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Jadi agama lain tidak diiktiraf. Tidak diiktiraf lagi sebagai agama. Tak. Apalagi kita nyatakan perkara yang orang panggil bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan agama. Nak kata Nabi Isa apa ni,
kata Ashabul Kahfi. Nah, gegel bau ni ke? Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang Kristian. Dia nak kata lagu mana dia tu Kristian? Kristian yang mana maksudnya? Nah, Kristian mana? Kristian mentauhidkan Allah atau Kristian yang telah mensyirikkan Allah? Nah, batulah. Nak jaga apa ni nak sebut ni mesti orang panggil tahu. Bukan main tahu-tahu. Lain buat tahu dengan tahu. Nah, mesti ada lah juga orang panggil bagi tu. Ni. Dan Nabi SAW kata, aku dibangkitkan untuk memberi peringatan pada manusia dengan Al-Quran bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, untuk diikuti supaya kita ikut, supaya semua manusia ikut, dan siapa tak ikut sebagai peringatannya ialah ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman lagu mana? Azab daripada Allah, pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang tidak mahu mentauhidkan Allah. Bagi orang yang toksik, memalingkan diri dia daripada Islam, daripada agama yang betul, maka ancamannya adalah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua di kalangan kita ni juga membawa peranan yang sama, kerja yang sama, iaitu ajak kepada tauhid. Hak mentauhidkan Allah Taala tu tak apa dahlah. Itu kena beki pula, kena tambah ilmu pula. Sebagai orang Islam, kena dakwah juga. Dakwahnya untuk menambah ilmu dan juga kefahaman dalam agama. Tetapi kepada orang bukan agama, bukan Islam, maka mengajak mereka untuk meninggalkan agamanya kepada agama yang betul. Kalau kita kata dakwah, kita dakwah orang Islam, dakwah orang bukan Islam, itu satu dakwah yang betul. Tapi kalau bukan Islam mendakwah orang Islam ke agama dia, itu bukan dakwah. Itu bukan dakwah. Dia ajak kita untuk memahami agama dia. Jom ke gereja. Ini. Peruntukan apa ni, seorang menteri kata peruntukan itu masih diberi lagi. Tapi program tu tak buat. Peruntukan untuk program program-program gitu tu ada lagi diberi. Bahaya. Bahaya apabila non-Muslim yang menjadi pemimpin. Walaupun dia tidak jadi pemimpin tertinggi, bahagia-bahagia lain pun banyak dah benda dia buat. Banyak dah benda yang dia buat. Apalagi mereka ini ada agenda yang mereka nakkan. Mereka nakkan agenda tadi. Kita kena tahu negara kita ni, negara Asia, di Asia Tenggara ni merupakan target. Target yang mereka sepakati dalam pertemuan mereka di gereja di Katolik di Itali ni. Sebelum masuk tahun 2000, dia buat perjumpaan edah dia, perjumpaan paderi-paderi. Muktamar paderi sedunia. Jumpa apa-apa dia kata nak masuk tahun 2000 dah ni. Tahun 2000 Nabi Isa nak turun ni. Namakan Nabi Isa mari turun, tanya berapa ramai lagi orang tak masuk Kristian. Kita nak jawab gapo? Maka sambutan-sambutan perayaan dia ni semakin diperhebatkan. Sambut teh tahun baru. Tahun baru Masihi. Tak apa Nabi juga kita kata. Tapi kita sambut mengikut kepercayaan mereka. Ikut kepercayaan mereka. Sambut. Pasal berde dum dum dum. Tak apalah kita kata nak segangi. Tapi kena tahulah. Dia unsur dia banyak situ, unsur. Banyak unsur. Sambut
apa ni tahun kelahiran Nabi Isa, kepercayaan Kristian mengikut kepercayaan dia, 1 Januari itu tahun baru. Nah, tahun baru bagi kalendar dia yang mereka kata kalendar Masihi, iaitu kelahiran Isa. Maka umur Nabi Isa mengikut pendapat dianya ialah 2024 dah. Ha ni 2024. Kita pun duk pakar tu dah. Nah, dulu kita pakar kalendar kita Islam. Nah. Untuk memberi peringatan bahawasanya tidak ada agama selain daripada agama Islam yang betul, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni pula, bahagian kita, tanggungjawab kitanya ialah kalau kita dengan non-Muslim, sekurang-kurangnya kita menyampaikan, kita sapa ke dia bahawasanya rakyat Tuhan ni hak sebenarnya ialah Allah, tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Hak bentuk patung-patung semua tu ialah hanyalah patung semata-mata. Dia tu makhluk, tidak ada kuasa. Tak ada kuasa ke satu. Nah, ada kuasa kalau kita lalu ke depan dia. Sleeping Buddha. Lalu serung ke depan dia. Patut jadi demai. Nah. Jadi lemah. Ini jadi lemah semangat. Ada. Ada kerana diganggu oleh makhluk lain. Nah, kerana ada unsur-unsur situ, sihir, jin-jin banyak duduk situ. Macam pelajar-pelajar di Mesir ni, dia lalu kok depan gereja. Gereja dia besar. Gereja dia ni super masjid. Kalau tengok sekali tukar, memang ambil tukar sekali. Tak tengok rata. Naga dia tu ada salib. Super masjid. Kita gila ke? Ish, masuk. Tengok-tengok kursi. Ha. Kursi belakang bukan. Bukan. Ha, kita kapek, lepas tu tak ada, kata ada kursi dah. Dia kapek kursi panjang banyak dalam tu. Ha, sebab dia duduk atas kursi. Ha. Super masjid. Cuma ratah tu dia, kita boleh bitel, dia salib. No, deh. Jadi ada pelajar-pelajar perempuan ni kadang-kadang lalu balik kerasukan. Lalu kerasukan apa? Sebab dia ada jin-jin yang banyak duduk situ. Ada sihir-sihir pun duduk situ. Di Mesir ni dia ada orang panggil melakukan rawat teh juga dalam gereja. Kalau kita kat rawat teh perubatan Islam, nak pakak masuk belako, adalah juga orang Islam hak Islam pada nama je lah. Agama tak ngaji, masuk juga nak merawat. Ni dia pun baca mentera dia tu, baca 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 ku arak, kita kali kita dengar baca Quran dah lah. Ni dengar baca tu sepok Quran dah, dia baca 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 duk metapak kat tepi ni ada jin. Jadi dia buat video gapo nak tunjuk orang ni sebenarnya jin tu memang ada dalam tu dah. Lepas tu bila dia masuk, jin tu masuk ke tubuh dia, jadi kerasukan. Nah, jadi dia kata, lepas tu kak, dia baca-baca hamba-hamba jin tu bik segar. Padahal muka masuk, tak ada jin lagi. Jadi, tempat kita pun lagu tu juga. Ada juga hak jenis gitulah, perubatan ni. Gitu, hak tidak kena nyakit jin gapo, nyakit gua lain. Tak. Nyakit muka lain. Buat gigi. Dia kata gini, 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 gini. Bomo. Dia kata orang buat. Orang kena ada buat teori. Dia kata buat teori. Siapa? Tanya pula. Kalau perubatan Islam, dia tak akan benarkan perawat itu memberitahu. Kalau sekali pun perawat tu tahu. Nah. Ataupun rakyat kelu-kelu dia. Tak payah rakyat. Tu perubatan Islam betulnya. Kalau tak betul ni, dia ni biasa dah ni pergi rumah ni banyak kali ni, biasa pergi ni. Kena kali dia ada pergi rumah Raymond. Orang duk main Raymond sama ni. Siapa? Tak payah royak lah. Tak payah royak tu pada dah dengan dia royak tu kita boleh share dah siapa.
Ni klik rumah dia mikir, siapa dia besok mari rumah eh. Nak siapa lah mikir, ah dia ni dah ni. Besok mari semua ni. Nak buat mari kuih, buat mari. Haa dia kata dia tu dah, betul dah. Haa jauh dah lah. Setiap pun masuk lalu. Jauh lah dia balok dengan kawan tu. Tak tegur siapa, tak apa lagi. Gi kata pula, gi marah pula. Oh jadi balok besar. Nak. Sebab tu cari perubatan pun kena cari juga. Kalau orang Islam dia tak kena kata siapa dia, siapa dia. Tak apalah ni ada ni jenis gangguan, jenis buat test juga ni kita buai guys. Kita buai lah. Siapa-siapa eh? Tu kamu tak tahu, tak payah tahu lah. Kalau gitu tak apa. Tu baru betul. Tak. Ni ada hak mole hak itu mole lagi dia kata ni ada sedikit gangguan. Dia tak royak ni buat test orang okay? Tidak. Ni kalau royak buat test orang okay, sudah lalu. Tak. Jadi pergi hospital cek tak ada penyakit gapo, darah molek, cimanih molek. Pergi kat perubatan Islam, pergi kat tu bomo. Oh kata memang kata kalau cek tak ada, tak ada je lah tu, ada benda lain tu. Jadi ada juga leh, ada juga yang ada kongsi ke dalam Facebook tu dia kongsi. Mak dia mone puluh header. Gi berubat hospital sakit tak khabar, jadi tak khabar ni pergi berubat pergi hospital cek darah semua boleh berlaku. Dia pun agak dah, dia kata agak dah mesti kena benda lain, kena benda lain. Doktor pun suggest kata awak teragi berubat dengan cara lain lah pula, cara Islam lah pula. Pergi pergi jumpa, pergi jumpa tu jumpa dengan ustaz lalu. Ustaz awak kena betul lah. Tak masa tengok anak dia kata molek-molek tiba-tiba jadi tak khabar, lepas tu jadi lain lagi berubat. Ustaz tu baca ayat Quran, baca. Tak ada tindak kira apa-apa. Maknanya tidak ada gangguan lah. Lepas tu tanya ni kalau kecek ni baca ayat-ayat sikit-sikit pergi-pergi tempat nadi-nadi ni tak ada gapo ni, tak panah, tak berasa sakit, tak rasa nak teriak ni bukan ni. Nak tanya secara pesennya makcik sebenarnya masalah gapo, ada masalah ke, masalah keluarga ke? Senya tak jawab. Mula lain muka dia pun jadi lain. Ada benda situ. Nak tanya lagi acu ayat betul dia masalah gapo dia sebenarnya. Dia kata dia ni duduk sore, anak kerja belako, duduk sore, mula duduk dengan tok laki adalah. Patok laki mati ni jadi kau teruk, dia nak pergi situ sini nak pergi beli barang tok jauh. Patok cakap demen sore dia lah juga. Pak halu apa kilak pelepung bakar apa ni jetak apa ni lapu semua lari gitu umur sebelah gitu minta tolong sakit demen apa gagah sore dia. Tu bik tu. Tubik cerita patutlah dia kata ia juga mengganggu terkena emosi yang kuat ni boleh menyebabkan pergi kepada organ. Sebenarnya ada soal lagi, terkena emosi yang kuat pergi kepada organ. Rupanya anak tak cara. Tak cara. Tak ambil tahu, tak beritahu khabar berita gapo. Tak. Jadi kan bila balik orang royak sakit ni balik pakat mari pergi berobat pita kata tak ada apa-apa, pergi tok bomo, pergi rumah ustaz pun cek. Lepas tu panggil belakang nak beranak, ustaz tu ceramah lalu situ. Nah, rupa-rupanya tekanan perasaan pun jadi juga. Ni, batu kita kalau ada masalah ni kena cerita. Nah, sipe jadi nyakit. Jadi nyakit. Barang itu tak nampak tapi dia akan jadi nyakit pada organ. Dia pergi ke organ dulu. Pergi ke jantung, pergi ke bawah pinggir. Sebagai orang panggil untuk pengetahuan kita lah sikit ni. Wallahu taala alam, sekadar itulah untuk pada pagi ni yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dalam waktu pada dia mesti aku qul hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.